Bertahun aku coba mencari seorang sahabat yang telah lama terpisah. Cepatlah, Deli. Kita dah lambat ni. Aku penatlah. Lagi pun aku puasa. Itulah, siapa suruh kau nak ikut aku? Elok-elok ayah kau nak hantar pergi sekolah, kau tak nak. Sahabat yang lebih memilih untuk keluar dari keselesaannya. Di sini aku bawa kambing kau. Demi menemaniku. Aku tahu kau sentiasa ingin membantuku, memberikan pakaian bersihmu agar dapat membantu ibu menambah upah membasuh. Dia sahabat yang akan berlari mendapatkanku untuk membantu menjaja kuih bersama. Zina, aku tolong kau. Kadangnya ada apa? Dia juga sahabat yang sentiasa peduli akan keadaan keluargaku. Kau buat apa ni sayang? Ini untuk Azam. Azam kesian. Dia selalu buka puasa. Makan kuih je ibu. Ya ke? Tak apa ibu tolong eh? Okey. Kebersamaan kami sentiasa dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, ia tidak lama. Sebelum tu juga. Pesanan yang lebih penting kan? Ni baju raya untuk kau. Cantik kan? Cantik. Tak kusangka pemberian itu adalah hadiah perpisahan darinya. Hari pagi ni dia dah pindah ke kota nak. Belum sempat aku ucap terima kasih. Tidak dapat aku beri salam perpisahan. Dia pergi meninggalkan kenangan masa kecil. Empat puluh tahun berlalu dan aku dipertemukan denganmu. Pertemuan yang buatku menyesal tidak berusaha mencarimu lebih awal. Maafkan diri ini, sahabat, kerana lambat menemuimu. Raya ini adalah raya kita yang tidak kesampaian 40 tahun lepas. Jika dulu kau yang jaga aku, kini izinkan aku menjaga dirimu, sahabatku Adli.